isu lain mengenai tindak lanjut dari Kementerian Perdagangan terkait TikTok Shop ini kan tidak ada, Pak. Enggak, ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian, dan ini memang baru ininya di finalisasi di Kementerian Perdagangan. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun, ya karena serbuan mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Akan lebih didisiplinkan? Itu yang baru segera diatur. Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lain-lain sudah rampung, tinggal di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu. Terima kasih, Pak.